Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara mengubah font di HP Xiaomi, Redmi maupun Poco. Terutama yang saya gunakan adalah handphone Poco M4 Pro. Cara mengubah font, kalian bisa klik setelan, kemudian kalian pilih tampilan dan di sini teman-teman langsung saja ke huruf. Dan di sini teman-teman tersedia beberapa font yang bisa kalian pilih. Misalnya di pilihan ini kalian bisa pilih, atau di bagian top kalian juga akan menemukan font, beberapa font dan warna-warni seperti ini. Namun di sini saya akan mengubah dengan yang pilihan, kemudian saya akan memilih yaitu yang iPhone X yang ini ya teman-teman. Kemudian diklik, dan di sini teman-teman kalian unduh terlebih dahulu secara gratis. Di sini ada tulisan gratis, kalian klik dan tunggu beberapa saat, maka font yang akan kita gunakan sedang diproses diunduh ya teman-teman. Dan ini sudah kita unduh, kemudian bisa kalian terapkan untuk mengubah font di HP Xiaomi, terutama di HP Poco M4 Pro. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memulai ulang. Dengan memulai ulang, kalian tunggu sampai selesai nyala kembali, maka font sudah kalian ubah ke font yang kalian pilih. Oke, langsung saja dimulai ulang. Tampilan setelah kita mulai ulang, maka font yang sudah kita pilih yaitu iPhone X yang sudah saya pilih ini sudah menjadi font yang bisa kita gunakan. Di sini teman-teman bisa lihat itu keyboardnya menjadi font iPhone X. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat juga di pengaturan atau setelan, di sini juga tulisannya sudah berubah atau fontnya sudah berubah menjadi font iPhone X. Oke teman-teman, itu saja tutorial cara mengubah font di HP Xiaomi, Redmi, terutama di HP Poco M4 Pro. Semoga video ini bermanfaat, dan saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke, sekian saja dan terima kasih.